Oke, jumpa lagi dengan saya, Sobat Muda dan Gembala Bola. Oke, di video kali ini saya mau coba tes siaran televisi digital di rumah saya. Alat tempur yang saya gunakan yaitu antena TV indoor outdoor Aoki dan STB DVB T2 Trans 7. Untuk ketinggian antena saya pasang di ketinggian 9 meter. Saya mau coba ada berapa channel digital yang sudah on di Indramayu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, bisa untuk perbandingan apakah menggunakan antena TV digital atau menggunakan parabola. Oke, langsung saja kita scan ada berapa channel. Ini ke pengaturan menu, pencarian otomatis, klik OK. Oke, kita tunggu sampai proses pencarian otomatis selesai. Ini posisi antena saya arahkan menghadap timur. Saya pasang di ketinggian 9 meter. Kabel yang saya pakai dari antena menuju ke DVB T2 nya kira-kira 15 meter. Kalau menurut saya sih banyakkan di parabola mini untuk channelnya. Jadi untuk teman-teman bisa membandingkan mau pilih parabola mini atau antena digitalnya, karena kalau menurut saya sih dari segi harga kurang lebih hampir sama, baik parabola mini ataupun antena digital. Cuman ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau di parabola mini kekurangannya kalau hujan gede sinyal suka hilang, dan kalau antena digital tahan hujan. Cuman untuk saat ini channelnya belum begitu komplit, karena di uji coba pertama saya ini Trans 7, Trans TV sama ANTV nya belum dapet. Tapi saya mau coba lagi, mau ganti antenanya dan mau coba setting lagi biar Trans 7, Trans TV sama ANTV nya dapet. Karena untuk di antena digital sendiri di setiap daerah sinyalnya berbeda-beda, tidak seperti parabola. Karena di Indramayu sinyalnya kemungkinan masih kurang bagus, karena di beda desa ada yang sudah dapat Trans 7, Trans TV sama ANTV, dan ada juga yang belum dapat. Nggak seperti di kota-kota besar, contohnya kalau di Jakarta asal pasang juga udah dapat semua.
kemungkinan dari relaynya belum belum terlalu maksimal. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih diperbesar lagi jangkauan sinyal digitalnya. Kalau untuk SCTV Indosiar baik di analog maupun di digital, kekuatan sinyalnya begitu bagus. Sayang banget dapat STB dari Trans7, sedangkan jangkauan sinyal dari Trans7-nya sendiri kurang bagus. Oke, untuk teman-teman Mitra Teknik Parabola, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk yang belum subscribe, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk yang mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. 1, 2, 3, go!